Onward, Christian soldiers, marching as to war. With the cross of Jesus going on before, Christ the royal master leads again the foe forward into battle. See his banner go. Onward, Christian soldier, marching as to war. With the cross of Jesus going on before. Like a mighty army moves the church of God. Brothers, we are treading the saints have trod. We are not divided, oh, one body we. One in hope and doctrine, one in charity. Onward, Christian soldiers, marching as to war. With the cross of Jesus going on before. Onward then, ye people, join our happy throng. Blend with our forces in the triumph song. Glory, loud and honor unto Christ the King. These through countless ages, men and angels sing. Onward, Christian soldiers, marching as to war. With the cross of Jesus going on before. Untuk doa buka, kita minta kesediaan Om Riki Tambunan untuk berdoa. Dan kita akan... Halo Kak Gi, Om Riki lagi ke mobil, di sini ada Tante Sally. Oh ya, kalau begitu Tante Sally ya. Hari ini kita akan dengarkan pelajaran dari Solo ya. Kemana sini? Iya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas lindungan dan penjagaan-Mu bagi kami semua sepanjang malam istirahat kami. Dan pagi ini Engkau bangunkan kami untuk kembali berkumpul mendengarkan firman-Mu. Biarlah makanan rohani yang Kau sediakan bagi kami boleh menyegarkan jiwa kami dan membuat hati kami selalu rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah juga Roh Kudus-Mu menolong kami untuk melihat apa yang Engkau suruh untuk kami kerjakan sepanjang hari ini. Berkati Bobby yang akan memberikan pelajaran, berkati juga semua umat-umat-Mu present truth dimanapun mereka berada, agar mereka pun selalu bersuka cita dalam hari-hari pelayanan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk mendengar dan menyempurnakan permohonan kami, karena kami minta semua hanya melalui nama anak-Mu Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Kita akan dengarkan pelajaran renungan pagi ini dari Bobby Christopher.
Kak Iit, Kak. Oh, sorry. Iit berarti. Terima kasih. Ya, bisa. Bisa, Iwan. Oke, kita ketik ya. Apakah pertanyaannya sudah muncul? Ada yang sudah boleh jawab? Halo, 2 Korintus 6 ayat 17-18, Iut. Cece ada jawab ini ya. Kita ada boleh lagi yang cari. Salah. Di perjanjian lama ya. Selamat pagi semua. Pagi, Yud.
Yeskiel 36 ayat 25 sampai 28. Oh iya Oma, ini kita lagi ada mau share ya. Ini ada Oma Marce jawab dari sini, dan kalau yang ini Cece tadi kasih jawaban, apa syaratnya Cece kalau Tuhan akan menjadi Tuhan kita? Harus keluar yud dari yang tidak bersalah. Oh. Dari? Oh, yang Oma Marce ada jawab, kenapa Oma pilih ayat ini Oma? Apa syarat di situ supaya? Oh, Oma Marce apa bisa dengar? Belum buka. Dia bilang kayak 25 dia akan sprinkle air jernih yang melambangkan firman Tuhan. Dan ayat 26, dia akan memberikan kita hati yang baru dan roh yang baru. Dan jadi ayat 27, dia bilang kan, bahwa roh Tuhan akan menuntun kita untuk apa. Dan ini syarat-syaratnya ayat 25-27, bagaimana setelah syarat-syarat ini kita turuti, dia akan apa? Dia akan tinggal bersama kita dan dia akan apa? Akan menjadi umatnya dan Tuhan itu akan menjadi Allah kita. Ya Ma. Kak Bubi ada jawab juga di Jeremia 7:23. Dan ini ayat yang kita cari ya. Di sini dikatakan apa kalau kita apa Kak? Kalau kita obey God's voice, dia akan menjadi dan kita akan menjadi His people. Dan kita ada read. Bukan, ada perintah kita untuk apakah di situ? Kita harus walk di jadi kita mau lihatkan kalau misalnya kita ini memang benar-benar umat Tuhan dan kita obey suaranya, kita akan jalan di jalan yang Tuhan perintahkan kan. Sekarang kita mau lihat jalannya itu gimana ya. Dan sebelumnya kita tahu kan
dari dua kelompok manusia seperti yang ada di Matius 25, siapa yang akan masuk kerajaan surga? Dari dua kelompok itu. Ini melambang, kita tahu ini melambangkan dua kelompok manusia di akhir zaman kan? Siapa? Wise atau foolish? Wise. Oke. Okay. Wise kan? Dan kita sekarang mau lihat. Berarti kalau yang wise itu, apakah itu tadi Cece yang jawab? Iya, Yud. Okay. Kalau wise yang akan masuk kerajaan surga, apakah wise artinya berjalan di jalan yang Tuhan perintahkan, Ce? Betul, betul. Artinya wise walk. Sekarang kita mau lihat jalan-jalan ways yang ditempuh oleh Wise ya. Di mana ayat yang di mana hubungan. Boleh cari lagi ayatnya? Boleh teks atau ngomong langsung ya? Perjanjian lama ya, teman-teman.
139 ya. Coba kita mau bantu ya, ayatnya ada di Hosea. Hosea. Kalau ada satu orang yang sudah bisa jawab, nanti kita akan jawab ya, sama-sama. Siapa yang bijaksana biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menuntunnya, tetapi pemberontak hancur di situ. Oke, jadi Bapak kita sudah jawab ya, di mana Pak ayatnya Hosea? 14:9. Dan siapa di sini yang wise? Orang yang menempuh jalan-jalan Tuhan. Yang wise? Menempuh jalan-jalan Tuhan yang lurus. The just kan? The just. Karena just itu orang benar. Karena mereka berjalan di jalan Tuhan. Dan kalau kita lihat just itu artinya dia sama dengan righteous kan. Jadi yes sama dengan righteous, mereka sama-sama berjalan di jalan Tuhan. Sekarang kalau kita mau menjadi orang just atau righteous atau wise yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, berarti kita harus tahu kan bagaimana jalan ways of the Lord ini. Bagaimana ways of the Lord. Siapa itu Wei? Ini boleh jawab dari Zoom atau dari Solo. Apa itu Wei? Wei jalan. Yeremia ayatnya. Yeremia 6:16. Bukan, jangan ke situ dulu. Kita sekarang mau cari tentang Wei kan? Bisnya itu ya. Bisnya itu. John, apakah yang di Zoom bisa dengar? John 14:6. Oh, kita ada jawab.
Kalau mau lihat yang di sini gimana sih? Yang partisipan yang di sini jadi? Jeremia juga ada jalan, bukan jalan. Jadi yang ngomong bisa kelihatan gitu? Kerjaan yang lama, jalannya bukan jalan itu, Jeremia ya? Saya. Jadi siapa di sini, Wei? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan? Jesus the Way. Artinya, kalau Tuhan Yesus adalah jalannya, apakah kita harus cari tahu tentang Tuhan Yesus? Bagai. Mana itu Tuhan Yesus? Dan kita buka ayatnya di yang di Zoom, kita mau minta sonder, boleh baca yang di sonder. Halo sonder, apakah bisa dengar? Baca. Halo, Yud, bisa dengar? Halo? Bisa, Ti. Okay. John 1, ayat 12. Then speak Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Halo Itin, masih buka. Halo Itin, apa bisa dengar? Halo. Jadi Itin, bagaimana itu Tuhan Yesus yang dikatakan di ayat ini? Jesus itu apa, Itin? Yang adalah terang dunia. Light of the world, kan? Iya. Yeah. Dan orang yang mengikut Tuhan Yesus, bagaimana, Tin? Tidak akan berjalan dalam kegelapan. Oke. Kalau nggak berjalan di kegelapan, artinya dia berjalan di dalam terang. Oke. Berjalan di dalam terang, kan? Berjalan di dalam terang. Dan di ayat itu dikatakan akan memiliki terang kehidupan juga, kan? Light of life. Iya. Artinya, apakah kita bisa simbolkan seperti ini? Apakah bisa kesimpulannya seperti itu sejauh ini? Yesus adalah terang dan mereka yang mengikuti Yesus berjalan di dalam terang. Setuju kan? Dan artinya, kalau Jesus adalah light,
apakah kita perlu tahu bagaimana light-nya? Bagaimana itu light atau dari mana light? Iya kan, bagaimana yang di zoom? Pukul 11, jam 9.30. Di mana ayat yang berbicara tentang asal-usul terang? Mazmur 119 ayat 130, Ihud. Mantap, Cece. Masuknya firman Tuhan memberi terang, kan, Ce? Betul. Kenapa, Ce? Ada boleh kasih jawaban pakai ayat? Kenapa masuknya firman Tuhan memberi terang? Di mana ayatnya? Boleh di zoom jawab atau yang di solo bisa jawab juga. Karena dibilang firman dan ketekanku dan terang bagi jalanku. Atas rumahnya. Mantap. Ini papa kita ada jawab ya. Karena firman Tuhan adalah apa? Pelita. Karena words adalah lamp and light, kan? Dan kita baca satu ayat lagi. Kita baca di Amsal 4 ayat 18 dan 19. Itin boleh baca? LT boleh baca? Amsal 4 ayat 18 dan 19. Bisa dengar, Yud? Oke, T, bisa dengar. But the path of the just is as the shining light that shine more and more unto the perfect day. The way of the wicked is as darkness. They know not at what they stumble. Okay. Apa yang LT dapat di sini, Tih? Bagaimana itu jalannya orang righteous? Orang yang righteous jalannya seperti terang, yang lebih hari lebih terang sampai rembang, sampai perfect day, kan? Dan apakah di ayat selanjutnya dikasih tahu opposite-nya? Betul. Dia punya kebalikan. Kebalikannya? Betul. Apa kebalikannya, sih? Bagaimana? The way of the wicked. Yang unrighteous. Jalan-jalan. Orang yang wicked, kan? Atau unrighteous, bagaimana, Tih? Seperti kegelapan. Wicked is as darkness. As darkness.
atau tidak ada terang ya? No light, kan? Dan bagaimana? Kenapa? Kita mau kata ini. Kenapa jalan orang yang wicked itu darkness? Apakah kalau darkness artinya dia nggak ada terang kan? Kalau nggak ada terang, apakah dia bisa jalan? Nggak bisa. Artinya kalau dia nggak bisa jalan? Jatuh. Jatuh karena dia nggak bisa ngelihat jalan kan? Betul. Artinya kalau orang yang nggak bisa ngelihat jalan, dia? Buta. Kenapa dia bisa buta, Ti? Karena nggak ada terang. Oke, di mana ayatnya? Ada yang bisa kasih ayatnya? Saya 8:20. Bukan. Di mana Pak? Tadi aku ngejawab di mana? Saya 8:20. Ya, Oke, Papa, kita ada jawab ya. Jawab di Yesaya 8:20. Artinya berarti di sini apa, Pak? Orang yang wicked. Kata-katanya nggak sesuai firman Tuhan. Mereka tidak sesuai. Not according to the law. Dengan law and testimony kan, which is words. Ada lagi ayatnya di Perjanjian Baru. Ada yang boleh kasih ayatnya dari Zoom? Apakah sedang cari? Bagaimana yang di Zoom, apakah sejauh ini bisa ikuti? Bisa, iya. Oke. Kita tunggu ya ayat dari Zoom lagi. Bagaimana, Anti Gladys? Revelation 12, verse 17. Oke, kenapa Anti Gladys jawab ayat ini, Anti? It's talking about the law and the testimony of Christ. Oke. Di situ dikatakan dragon akan berperang dengan orang-orang yang memiliki commandments of God and testimony of Jesus, kan? That's right. Dan ada lagi ayatnya, coba cari satu lagi. Kalau ada satu lagi jawab, kita bantu habis itu ya. Gimana pertanyaannya tadi? Pertanyaannya,
apa yang telah membuat orang wicked menjadi buta? Oh, apa? Karena bicaranya tidak ada terang, kan? Tidak ada terang. Dan mereka dan mereka stumble karena mereka tidak bisa melihat jalan. Oh. Oke, ada yang Loker itu sempat ayat 4 yuk. Ada yang jawab Revelation 3 ayat 16 kan mereka buta karena apa anti? Nggak dingin, nggak panas. Kalau 2 Korintus 4 ayat 4 boleh nggak? Sabar ya. Mereka buta karena suam-suam kuku, kan? Dan ayatnya Revelation 3 ayat 16 dan 16, kan? Dan ayat selanjutnya adalah 2 Korintus 4 ayat 4. Salah satu faktor yang membuat mereka menjadi suam-suam kuku. Di mana, Pak, ayatnya? 2 Korintus 4 ayat 4. Dibutakan oleh ilah zaman ini. Iya. Belakangan ini itu apa? Ayatnya Papa kita ada jawab di 2 Korintus 4 ayat 4. Mana ayat? Oh, tunggu. Boleh kan? 2 Korintus 4. Iya. Di situ dikatakan apa, Pak? Dibutakan oleh ilah zaman ini sehingga tidak bisa melihat daya. Siapa yang membuat mereka buta? Apa? Ilah zaman ini. Jadi ilah-ilah zaman ini seperti subuhan apa saja yang bisa membuat yang membutakan, kan? Hmm. Yang membutakan mereka. Dan apalagi yang terdapat di ayat itu? Karena tidak percaya. Sehingga? Sehingga tidak bisa melihat cahaya Injil. Nah, sehingga mereka tidak bisa melihat cahaya dari Gospel of Christ, kan? Yeah. Artinya bagaimana kesimpulannya yang bisa disimpulkan? Kesimpulannya dia meraba-raba, menduga-duga, nggak ada kepastian, kan? Artinya apakah bisa dibilang seperti ini? Orang-orang yang hidup dengan God of this world tidak bisa melihat light. Artinya mereka dari kesimpulan yang tadi kita sudah simpulkan sejauh ini dari ayat-ayat sebelumnya, mereka tidak bisa melihat light, artinya coba balik lagi ke awal. Tidak bisa melihat light, who is the... Mereka nggak bisa lihat Yesus. Artinya mereka
apa bisa dibilang seperti ini? Artinya mereka tidak berjalan di jalan Tuhan Yesus. Artinya apa lagi? Berdasarkan ayat pertama. Bukan ayat pertama. Dia tidak percaya dengan... Berdasarkan ayat Yeremia 7 ayat 23, artinya mereka bagaimana ini? Berdasarkan Yeremia 7 ayat 23, orang-orang yang wicked itu bagaimana? Kita ambil konsepnya. Ya, jadi dia tidak mengikuti seluruh jalan, dia hanya ambil sebagian aja. Artinya mereka bukan umat Tuhan kan? Iya, bukan umat Tuhan karena dia mengikutinya enggak semuanya, dia ambil yang enak. Karena wicked mereka bukan my people. Apakah yang kemarin ingat ikut pelajaran Uncle Randy hari Minggu, ingat ini. Ada my people. Ya. Kita ingat ada Cece, Kak Re, Oma Marce, Ipin, LT, Uncle Stanley ada ikut kan? Ya. Itu bukan my people. Bagaimana Uncle Stanley atau yang kemarin ikut? Ini ayatnya ya, Yeremia 7:23. Di sini ada dikatakan, ye shall be my people, kan? Artinya? Ye shall be my people. Orang-orang yang bukan my people, itu yang seperti apa? Ada yang boleh kasih ciri-cirinya dari Zoom? Bisa berbicara bagaimana yang di Zoom? Kita mau tanya yang kemarin ikut dulu. Kita mau tanya Kak Ray, kemarin Kak Ray ada ikut. Bagaimana Kak Ray? Orang-orang yang bukan my people. Orang-orang yang bukan my people adalah orang-orang yang ada di Babylon. Orang tetap memilih di Babylon. Orang-orang yang tetap memilih tinggal di Babylon. Tinggal di Babylon gitu, bisakah Kak Ray? Dan ya, ya. Kenapa mereka tetap memilih tinggal di Babylon, Kak Ray? Apa yang mereka dapat di sana? Berdasarkan yang barusan saja kita bahas. Kenapa mereka tetap memilih di sana, Kak Ray? Karena mereka dibutakan. Karena mereka dibutakan. Ilah zaman. Oleh apa, Kak Ray? Oleh ilah zaman. Oleh God of this world, kan? Apakah God of this world ini kepelesiran dunia? Ya, yuk. Dari bagaimana, Kak Ray? Kalau ini mereka dibutakan dari eksternal. Mereka ada dapat apa yang bisa bikin orang buta dari dalam. Tapi nanti mau lihat abis yuk jelasinnya. Apa bagaimana maksudnya? Ini hal yang eksternal. Oke. Iya, Kak Ray, betul sekali. Dan ini tentang eksternal kan, Kak Ray? Penampilan dari luar gitu kan, Kak Ray maksudnya? Enggak, Yud, maksud kita. Oh iya. Yang bikin orang buta ini kan dari luar kan. God of this world ini dari luar diri orang itu kan. Oh iya. Nah, nanti ada yang kita dapat ayat, tapi kita mau share nanti kalau setelah belajar aja ya.
supaya kita lihat sinkronis yang dari dalam yang bisa bikin tapi tetap sama. Oke, Kak Rey, terima kasih. Mereka dibutakan oleh God of this world. Sehingga mereka tidak dan kita mau baca ayat di Mazmur ya. Oh, ayat ini yang di Zoom. Halo Tante Tina. Halo Yud. Halo Tante Tina, apakah bisa baca Tante yang Mazmur 119 ayat 1 dan 3? Ayat 1 dan 3 ya? Iya. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ayat 3, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Oke. Terima kasih, Tante Tina. Artinya, di sini orang yang berjalan di jalan in his ways ini jalan Tuhan kan. Jalan Tuhan. Mereka bagaimana Tante Tina? Hidupnya tidak bercela, Yud. Hidupnya tidak bercela, kan? Mereka undefiled. Dan do no iniquity. Dan sebenarnya kita mau cut sampai sini. Dan kesimpulan sejauh ini, kalau artinya bagaimana kalau kita mau menjadi wise? Harus lupa kecela dengan menurut Tuhan. Apa-apa? Harus lupa kecela. Harus hidup tidak bercela dengan harus hidup tidak bercela kan tidak bercela lalu apalagi berdasarkan yang sudah kita simpulkan dari ayat-ayat sebelumnya menurut ketetapannya menurut firman Tuhan kan yang adalah voice-nya Tuhan kan voice-nya Tuhan dan apalagi oh iya sama-sama apalagi yang di Zoom yang sudah kita simpulkan dari ayat-ayat sebelumnya sejauh ini. Apakah yang di Zoom bisa dengar?
Bisa, Yud. Berjalan di jalan Tuhan, Yud. Oke. Okay. Mereka berjalan di jalan Tuhan, kan? Jalan Tuhan itu bagaimana, Tante Tina? Lurus. Jalan Tuhan itu terang. Terang, lurus. Terang, kan? Artinya mereka tidak dibutakan oleh hal-hal duniawi, kan, Tante Tina? Betul sekali. Mereka tidak dibutakan oleh hal-hal dunia atau kepelesiran dunia. Ada lagi? Apakah ada lagi yang mau tambahkan dari Zoom? Bagaimana Uncle Stanley, Auntie Angel, Tante Dia, Om Ram, Auntie Gladys, Oma Marce, Opung Tambunan, Tante Yanti. Bagaimana, ada yang mau tambahkan lagi? Bagaimana kalau kita mau hidup menjadi wise? Kak Yud, boleh ini sudah kesimpulan ya Yud? Iya, sedikit lagi abis ini kita ada mau tambah satu kutipan lalu sudah kita landing, Kak. Oh, oke Yud. Kita ada dapat kalau kita kan pertanyaan bagaimana kalau kita mau menjadi wise. Yang kita ada dapat ada ayat yang bilang bahwa kalau kita menjadi wise kita akan bearing fruit, akan menghasilkan buah. Tapi nanti kita jelaskan lah. Di ayatnya itu ada di 2 Petrus 1 ayat 8. Dan yang tadi yang kita bilang tadi itu, yang kita mau jadi buta karena dari dalam, itu ada di 2 Petrus 1 ayat 9. Dan alasannya kenapa bisa jadi buta atau tidak jadi wise, kan buta kan sama dengan tidak wise kan? Iya. Karena tidak mau jalan, yang ada tadi yang bilang, di jalannya Tuhan kan? Jalannya ya, Tuhan itu di 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Saja. Jadi itu aja sih tambahannya. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8 ya Kak Rey? Iya, itu yang membuat orang bisa buta, yang dari dalam. Jadi bukan, walaupun di ayat 4 bilang memang ada apa di sini, hawa nafsu duniawi yang membinasakan dari luar, tapi ada bagian dari dalam yang kalau kita nggak sungguh-sungguh, nggak diligence kan, nggak tambah iman virtue, dan nggak apa, belajar lagi, dan nggak temperance, nggak patient, nggak kasih saudara-saudara, kasih semua orang, itu yang bisa bikin kita jadi buta dari dalam. Oh iya, mantap Kak. Ini kan dia punya di ayat 9 yang bilang kita bisa buta. Bukan karena dari luar, tapi dari dalam. Mantap, Kak Rey. Terima kasih, Kak Rey. Termasuk di Di mana ayatnya itu, Andi? Hah? Last of the Flesh. Iya. Yeah. Iya, masuklah jalan ini, kan? Di mana ayatnya? Satu yang kedua. Ini Anti Esther ada tambahkan juga ya. Apa ini ayatnya Anti? 1 Yohanes 2 ayat 16. Iya. Iya. Di situ dikatakan apa? Apa yang berasal dari dunia yang bisa membuat orang buta? Flesh of the flesh and the pride of life. Flesh of the eyes, pride of life. Mereka berasal dari dunia kan? Berasal dari dunia.
dan kita baru saja dapat lagi ayatnya. Artinya, artinya orang yang mau jadi wise bagaimana nanti kalau berdasarkan ayat yang dari Kak Ray atau dari Anti sendiri? Kita harus ini mengikuti ketetapan-ketetapan Tuhan. Fifties commandment. Kita. Law and testimony. Siapa yang dukung? Yang dari ayat ini Anti, yang dari 2 Petrus, yang 2 Petrus 1 dan ayat yang dari Anti kasih. 1 Yohanes 2:16. Pertanyaannya. Bagaimana ciri-ciri kita mau jadi wise? Supaya jadi wise kita enggak ini the lack of the price, lack of the eyes and the price of life. Kita enggak apa? Kita harus tinggalkan itu semua kan? Iya. Yes. Harus tinggalkan plus dunia, plus of the world, which is flesh, eyes, and pride. Dan kalau tadi dari ayat Kak Ray, apa kalau kita menyempelekan hal-hal ini, Kak Ray, ya kan? Yang ada di 2 Petrus 1, ayat 5-8. Kita akan buta dan nggak berjalan di jalan Tuhan, kan, Kak Ray? Iya, Yud. Kalau kita menyempelekan. Internal seperti yang dikatakan di 5-8, kita adalah apa Kak Ray? Buta kan? Buta sama dengan tidak ada terang, sama dengan tidak berjalan di jalan Tuhan, dan kita bukan my people, bukan orang yang wise, sama dengan kita bukan God's people, ya kan? Dan kesimpulannya dari apa yang kita bagikan pagi ini, kita mau baca kutipan, beberapa kutipan pendek ya. Sudah setengah menit, satu kutipan aja. Iya, dikit-dikit. Jadi RC. RC 55.3. RC 55. Ah, RC. RC. Hah? RC. Ayo. RC. Kita mau minta RC berapa? Boleh. Kita baca dari RC berapa? 55.3. Kita mau minta Uncle Stanley boleh baca Uncle, kalau boleh sekaligus translate. Udah baca ya? Iya Uncle Stan. Ada banyak pendengar, tetapi yang melakukan pelakunya sedikit. Dari firman
Kristus. Firman-Nya boleh menjadi secara teoretikal untuk diterima, secara teoretik diterima, tetapi mereka tidak memetraikan atau mengungkap di dalam jiwa mereka. Dan selalu bergoyang di dalam kehidupan mereka, tidak tetap. Mereka yang tidak menyucikan, mereka tidak akan dapat menyucikan efek dari karakter mereka. Dan satu hal yang... Halo, Uncle Stanley. Halo, Uncle, boleh suaranya lebih besar? Di kita suaranya kecil sekali, apakah yang di lain juga? Oh ya. Iya, kecil banget. Lebih kuat lagi, Stan. Kita tanya pakai handphone ini. Oh, oke. Oke. Halo. Dapat kedengaran? Iya. Udah dibuka. Halo. Ya. Sudah mantap, Uncle Stan, seperti ini. Sudah mantap? Sudah, ya. Mantap. Kita ulang ya. Iya, Kak. Iya, Uncle. Ada banyak pendengar tetapi pelakunya sedikit dari firman akan Yesus, akan Kristus. Firman boleh secara teoretikal diterima, tetapi mereka tidak memetraikan di dalam jiwa mereka. Mereka dalam kehidupan mereka itu bergoyang, tidak tetap. Mereka tidak akan dapat disucikan oleh efek dari karakter kepada karakter. Adalah satu hal yang mereka yang it is sorry ke blok. Satu adalah satu hal yang diterima keberan accept the truth, kebenaran yang diterima, dan yang lainnya dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Okay. Terima kasih, Uncle Stanley. Jadi, yang mau kita simpulkan dari apa yang kita pelajari pagi ini, jadi tadi kita sudah belajarkan ini semua apa? Hanya teori kan, Uncle Stanley? Iya, Yud. Dan kalau kita mau jadi wise, apakah kita harus benar-benar menghidupkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Iya, jadi pelaku. Firman. Kita jadi harus jadi pelaku kan, bukan hanya jadi pendengar saja. Dan di James 1 ayat 22 kita menipu diri sendiri kan, kalau kita sudah tahu firman Tuhan tapi itu hanya jadi teori dan enggak kita hidupkan dalam kehidupan kita kan, Uncle Stan? Iya, Yud, betul. Artinya apakah kalau orang wise adalah orang yang akan masuk kerajaan surga? Dan kalau kita mau masuk ke dalam kerajaan surga, apakah kehidupan menjadi orang wise yang harus kita hidupkan dalam dunia? Iya, iya. Iya kan? Jadi, kesimpulannya, biarlah kita semua, termasuk aku sendiri, membawa setiap firman yang sudah kita pelajari dan itu dalam kehidupan kita sehari-hari kan, setiap apapun yang kita lakukan biarlah itu semua berdasarkan firman Tuhan kan, karena itulah orang-orang yang
baru benar-benar menjadi umat Tuhan kan? Kalau kita masih hidup seperti orang dunia dan tidak membawa firman Tuhan dalam kehidupan praktek kita, hanya jadi teori, kita nggak akan jadi umat Tuhan kan? Karena umat Tuhan dibilang kalau kita ikuti suaranya kan, dan suara Tuhan itu firman Tuhan kan? Jadi, biarlah dalam apapun yang kita lakukan sehari-hari, semuanya berdasarkan firman Tuhan, dan semuanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Apakah ada tambahan dari Zoom atau bisa mengerti? Terima kasih, Yud, bisa mengerti pelajarannya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Cece. Bagaimana Auntie Angel? Bagaimana Anti Gladys? Apa bisa mengerti Anti? Atau ada tambahan? Ya, puji Tuhan, iya. Terima kasih. Sangat jelas. Kita biarlah kita menjadi pelaku. Bukan hanya mendengar secara teori. Tapi kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, iya. Iya, Anti. Bagaimana Oma Marce? Bagaimana Oma? Makasih banyak, Yud, diingatkan lagi. Karena bayangkan kan hati kita yang keras ini, kita sudah dengan firman dari pagi, siang, malam. Kita ngomong dengan mamanya Ryan dari jam 4 sampai jam segini. 9 sampai 12 dan jadi dari jam 6-an sampai kita mau tidur, kita digembleng bagaimana hidup kita supaya kita jadi anak Tuhan. Dan ini semua intinya hanya kita bersihkan keabah jiwa kita dengan segala yang mencemarinya. Karena di 1 Petrus ya, ada cemburu, ada segala macam yang menyakiti hati Tuhan. Dia bilang, apa artinya? Dan kita digembleng luar biasa, luar biasa. Tapi hati kita yang keras ini sering, aduh, kenapa kita masih jatuh. Kita sendiri ya, pribadi, sering aku menangis. Tuhan, aku udah digembleng berapa tahun. Jadikan aku ibu yang benar-benar takut akan Tuhan. Karena memang perjuangannya gak gampang kalau kita nggak fokus, saudara-saudaraku. Ini cuma jadi ilmu pengetahuan. Kalau kita nggak praktekan dan kita hilang, apa artinya ya? Dan ini selalu menemplak kita ya, setiap pagi. Dan kita selalu ya banyak merenung ya, aku sendiri di rumah ya. Ini doakan juga Sus Ellen yang akan berangkat, dan biarlah dengan keberadaan kita, biar cuma berapa hari, dapat membuat kita pertemuan ini akan menjadi bayangan pertemuan kita dalam kerajaan surga. Dan kita selalu bilang, apa sih yang kita mau cari, Sus Ellen, di hidup kita ini? Selain kita cari Tuhan, cuma di situ damai. Dan kita rasakan secara pribadi ya, aku dengan firman terus, aku damai. Dan kita selalu menangis, Tuhan, jadikan aku manusia baru. Dan kita punya kesayangan kok ya, skill 36 ini ayat 25 sampai 28 ya. Kita bilang, ambil hatiku yang jahat, ambil hatiku yang keras, Tuhan, dan tempahlah aku. Aku memang dituding, Marce, kamu masih begini, kamu masih apa. Tapi aku senang. Karena kalau dinyatakan di midnight, saudaraku, kita sudah hilang. Tidak ada lagi waktu pertobatan. Tapi sekarang kita digembleng supaya kita lulukan. Cuma lulukan hati kita yang apa? Yang pride ini. Iya kan? Intinya pelajaran ini cuma merendahkan
karena dibilang di ulangan 8 ayat 2, dibilang apa? Ingat bangsa Israel, cuma Tuhan punya misi uji mereka untuk rendahkan hati mereka. Dia uji supaya karena dengan ujian ketahuan kan hati kita ini masih ada marah, masih ada kecewa. Tuhan bilang, bertobat itulah hatimu. Karena di saat krisis, baru hati kita yang degil ini dinyatakan. Dan aku udah tua begini ya, aku sering apa? Aku bilang sama anak-anakku, ampuni mama, maafkan mama karena mama tidak tuntun kamu seutuhnya di jalan Tuhan. Mama baru belajar sekarang. Tolong doakan mama supaya jadi mama yang takut akan Tuhan. Inilah saudara-saudaraku, biarlah kita saling menopang satu dengan yang lain. Kita sini dibangun dengan kebenaran, dan biarlah kita apa? Hidupkan, kita berjuang dengan Tuhan. Tuhan kok mau menolong kita? Biarlah kita selalu buka hati kita, selalu rendah hati. Terima kasih Tuhan, kita harus hidupkan ini supaya kita betul-betul tidak hilang, saudaraku. Terima kasih Yud, ya. Sangat menemplak hatiku di mana kita segala kedagingan dan cinta kita ada akan dunia ini harus dibabat, sedikit pun melekat kita hilang, saudaraku. Jadi terima kasih Yud, ini luar biasa. Yud anak yang masih muda, tapi aduh menggembleng aku sebagai udah orang tua begini. Aduh Tuhan, terima kasih. Terima kasih kami mempunyai anak-anak muda yang luar biasa, yang cinta Tuhan, tinggalkan segala kesenangan dunia hanya untuk mencari Tuhan. Terima kasih Yud, terima kasih tambahan, Gladys, dan teman-teman yang lain. Biarlah ini kita boleh berjuang dengan Tuhan untuk kita hidupkan. Karena kalau enggak apa, cuma jadi ilmu pengetahuan, enggak sampai di hati saudaraku, kita hilang juga. Terima kasih banyak ya Yud, sudah sangat menguatkan Tante Marcel, Oma di pagi ini, supaya Tante Marcel lebih berjuang, lebih bergantung sama Tuhan, supaya kita ini di time of trouble, kita akan apa? Kita akan tidak tergoyahkan dengan ajaran-ajaran yang membawa kita jauh dari Tuhan. Terima kasih banyak, doakan saudara-saudaraku ya, supaya saya tetap berjuang di usia ini untuk tetap pegang janji-janji Tuhan dan tidak akan hilang. Doakan juga Sis Ellen, mamanya Ryan yang akan sebentar lagi akan berangkat dan taruh di YouTube ya. Tante Marcia tidak bisa ikuti Bible study hari ini ya. Oke, Tante Marcia. Makasih banyak ya. Makasih banyak, Gay. Anak-anak muda dan saudara-saudara yang selalu menemplak hatiku yang masih degil dan jahat. Tapi saya mau jadi people-nya Tuhan. Doakan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mendoakan. Terima kasih, Oma. Tuhan berkati. Semangat, Oma. Dan apakah ada lagi tambahan dari Zoom? Terima kasih, Yud, udah jelas. Oke. Dan ini juga kita semua sama-sama ditegur oleh firman Tuhan, kan? Dan walaupun aku yang bawa, aku pribadi juga selalu tiap hari, setiap belajar firman Tuhan, kita juga semuanya pasti ditegur oleh firman Tuhan. Yang penting apa? Yang penting kita mau rendah hati kan, kita mau rendah hati ditegur oleh firman Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan ungkapkan semua dosa dan kekurangan kita supaya dengan pertolongan Tuhan kita bisa rubah itu semua kan selagi masih ada waktunya. Kalau itu semua terungkap nanti waktu midnight, kita sudah gak bisa apa-apa lagi. Jadi kita semua mengalami pergumulan yang sama dan doakan semua juga ya dalam perjuangan kita masing-masing. Kita kembalikan ke host. Terima kasih Iyut untuk pelajarannya, dan marilah kita sama-sama
memuji nama Tuhan atas kebaikannya bagi kita semua, masih bisa bangun pagi, masih bisa ada kesempatan untuk memperbaiki cacat karakter kita. Dan marilah kita sama-sama menyanyi 145, Kalau Serta Tuhan. 1, 2, 3. Kalau serta Tuhan, kita hendak jalan, disinarkannya mulianya. Banyak berkat indah yang hendak diberinya pada yang turut dan percaya. Percayalah, turut sabda Allah, hanya itulah jalan yang memberi kesenangan. Tiada bayang yang lain, segala awanannya, senyumnya sinarkan terang mulia. Tak bimbang, tak takut, tiada pun bersungut. Asalah turut dan percaya. Percayalah, turut sabda Allah, hanya itulah jalan yang memberi kesenangan. Segala beban kita, segala duka cita, Tuhan lihat dan ditanggungnya. Ia akan bantu orang yang selalu setia, turut dan percaya. Percayalah, turut sabda Allah, hanya itulah jalan yang memberi kesenangan. Jika dengan Tuhan kita selalu jalan, Ia akan pimpin selamanya. Dalam negeri mulia, tempat disedianya, bagi yang turut dan percaya. Percayalah, turut sabda Allah, hanya itulah jalan yang memberi kesenangan. Untuk doa tutup, kita minta kesediaan dari Dinda, boleh berdoa. Apakah masih ada Dinda? Ada Kak Di. Ada Kak Di. Terima kasih Dinda. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, Engkau sudah menjaga diri kami sepanjang malam sudah lalu hingga pada pagi hari ini tanpa kurang satu apapun. Kami telah mendengar sebagian daripada firman-Mu ya Bapa, bagaimana kita harus berjalan dalam jalan Tuhan. Kiranya masing-masing dari kita boleh menghidupkan firman ini dalam kehidupan. Dan pada saat ini Bapa, kami juga akan melanjutkan aktivitas kami, pimpin kami sepanjang hari ini, dan kiranya kami boleh dapat menghidupkan firman ini dalam hari ini. Kami serahkan seluruh sisa kegiatan kami hanya dalam tangan-Mu, hendak menjadi Bapa. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih.
Makasih Dinda doanya. Makasih Yud. Saudara, Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.